Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kali ini temanya kuliah di Malaysia. Jadi banyak sekali pertanyaan yang timbul tentang kuliah di luar negeri atau khususnya di Malaysia. Yang pertama itu, susah nggak sih biar bisa kuliah di Malaysia? Ya, khususnya untuk jurusan saya, TESOL. TESOL itu Teaching English as Second Language, fakulti pendidikannya Bahasa Inggris. Pertama itu kita tentunya kalau Bahasa Inggris identik dengan yang namanya TOEFL ya. TOEFL atau IELTS. Tapi, alhamdulillah di Malaysia cuma minta TOEFL. Nah, TOEFL-nya itu sekitar 500 ke atas. Itu, ya 500 ke atas itu diterima. Tapi masih banyak persyaratan lainnya. Seperti saya semalam, pertama kali sampai di wawancara, terus kita juga harus punya surat keterangan seperti pengalaman kerja, bisa mendukung lah sebagai pendukungnya, terus yang lainnya nilai dan wah kalau ujian tertulis kayaknya nggak ada. Itu untuk master kan, tapi kalau untuk degree gimana, apa sama atau beda atau lebih ringan? Sebenarnya kalau di Malaysia ini untuk jurusan itu dia punya variasi tes masing-masing. Kalau kayak di saya ya kayak itu. Tapi kalau di jurusan lain bahkan ada yang sampai tertulis, terus nanti ada yang diminta lain-lain, macam-macam lah. Ada yang lebih ringan atau lebih gimana gitu. Kalau untuk degree-nya ya nggak pasti ya, cuman mendaftar, nengok nilai, apa ada tes tertulis atau enggak ya sih nggak pasti. Cuma yang di TESOL. Untuk yang master. Seperti yang tadi. Yang seperti saya, ya seperti itulah yang saya alami. Kenapa sih bisa tertarik kuliah di Malaysia? Mau suasana baru. Suasana baru? Emang udah gak enak di Indonesia? Ya maksudnya suasana baru sebenarnya minat di Indonesia juga. Suasana di luar Riau. Tapi mungkin melihat jarak dan semua-semuanya ya lebih memungkinkan di Malaysia. Kalau dibilang ke Indonesia ya pasti mau lah. Cuman kan banyak yang kita pikirkan dari beberapa sisi atau pandangan, termasuk kita juga harus minta pendapat dari orang tua. Ya banyak lah ya kan. Pertanyaan ketiga itu biayanya mahal nggak? Kalau untuk biaya, kalau awal sih enggak ya. Enggaknya kenapa? Kita di sini kalau di luar negeri kita tergantung dengan kurs. Jadi kalau misal ketika ringgit naik dan rupiah jatuh turunnya, kita bilang mahal. Tapi kalau pas jatuh ya rupiah turun. Iya turun. Jatuh hancur kayaknya. Oh ya, okay. turun ya kurs ya ngerti lah yang anak ekonomi atau gimana gitu kan. Ya anda sendiri pasti ngerti apa ya. Untuk tinggal mahasiswa yang di dalam Indonesia gimana? Apa nanti ada kos sendiri kah atau harus beli rumah kah atau harus kontras? S1 di sini diwajibkan untuk di asrama atau college. Itu sekitar 2 semester. Setelah itu terserah mereka mau kemana, mau keluar atau gimana. Tapi kebanyakan mereka tetap di college karena mereka lebih mencari transportasi yang lebih mudah. Kalau untuk master dan S3 PhD itu tuh mereka di luar. Tapi ada beberapa yang di college yang lebih suka di college mungkin ya. Lebih cari bukan keamanan sih, kemudahan untuk naik bus atau gimana gitu kan. Tapi kalau yang lain, master itu mereka kayak kos-kosan di satu rumah. Rumah di, kalau kitanya ruko, tapi mereka ini rumah flat. Rumah flat itu ya rumah toko gitu. Jadi satu rumah itu bisa sampai berapa orang dibagi. Berapa diminta sama ibu kosnya. Bukan ibu kos sih, ibu yang punya rumahnya. Sini sekitar 700-800 ringgit untuk satu rumahnya. Jadi dibagilah berapa orang di rumah itu sesuai dengan kesepakatan. Tapi juga ada yang lebih memilih di apartemen. Di apartemen itu di sini namanya kondominium. Kalau apartemennya di sini tuh seperti sekarang ini, dia tetap di rumah ruko, tapi dengan yang besar, terus tapi yang menggunakan tangga ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan apartemennya ada pakai lift kan. Nah, yang pakai lift itu di sini namanya kondominium. Lebih mewah. Dan untuk masuk itu seperti perumahan, ya seperti apartemen Indonesia lah. Sekitar 1.000-1.300 tergantung berapa mereka minta. Terus untuk transportasi ke kampusnya gimana? Transportasi kalau di sini, kalau untuk yang gratisnya, gratis ya dari kampus, satu bus ya dari
UKM-nya sendiri. Oh, ada bus dari kampusnya langsung. Yang untuk keluar dia cuma sampai ke daerah namanya Sungai Tangkas. Hmm. Itu kita itu banyak mahasiswa yang di sana Sungai Tangkas karena lebih. Ini kalau untuk UKM ya. Mereka lebih memilih di sana nginep tinggal karena lebih pingin yang menghemat ya kan. Kita kan juga anak kos juga memikirkan yang seperti itu kan. Tapi kalau yang lainnya seperti di Hentian Kajang yang lebih banyak juga mahasiswanya itu mereka ada yang menggunakan kendaraan sendiri ataupun mereka menggunakan bus rapid. Itu sekitar 50 sen untuk pulang balik dan 50 sen itu mahasiswa yang sudah mengurus kartu khusus rapid khusus untuk mahasiswa. Tapi kalau normalnya sekitar 1 ringgit untuk orang biasa. Tapi untuk yang naik bus itu ya tahu kan bus bukan kita yang mengendarai. Jadi istilahnya kalau di kampus ini mengatakan 1 tahun kuliah 1 tahun menunggu bus. Selamat menunggu. Jadi mereka banyak yang memilih untuk kendaraan sendiri karena lebih menghemat waktu dan mereka pun punya kelas kan bukan hanya di satu tempat tapi di berbagai-bagai tempat yang ada di UKM itu dan UKM itu sangat luas bagi saya ya. Jadi untuk jalan pun juga capek ya. Suka dukanya. Sukanya apa dulu? Sukanya ya suasana baru lah. Nemuin negara orang. Ya suasana baru karena kita biasanya yang biasa kita lihat ini yang kita tak biasa kita lihat apa ya sukanya ya bisa lebih mandiri gitu lebih mandiri dari yang kita biasa bergantung lebih dekat sama orang tua atau gimana kita lebih mandiri kita lebih pertemanan lebih ya lebih kuat lagi kan karena keluar negeri kita punya teman di luar negara kita sendiri. Terus dukanya? Dukanya sangat banyak. Dari awalnya kita harus shock culture, gimana kita tuh harus gimana membiasakan diri kita di negara orang, khususnya dari makanan, dari lingkungan yang kita nggak biasa di sini juga kadang mereka pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dibilang kalau Melayu mungkin makanan beda, tapi enggak dari lidah kitanya mungkin kita lebih terbiasa dengan lidah Minang ya. Di sini sangat susah untuk nemuin hal yang seperti itu gitu yang benar-benar pedas. Kalau mau ke apa mau makan sederhana mah mahal. Tapi nggak apa sekali. Terus yang lebih paling kita ngerasain itu bedanya di dalam dunia pendidikannya. Beda. Bedanya kenapa? Kita bisa sampai menangis dengan tugas-tugasnya dan dengan kebiasaan yang ada di kampus. Pertanyaan terakhir. Ini kan di negara orang lain, rindu gak sih sama orang tua? Oh, rindu sekali. Rindu. Terus ada nangis gak? Nangis kalau mau nangis. Nangis, ya pastilah di awal-awal itu kita nangis. Kadang kita kalau misalnya kita mumet sama pelajaran kan, sama pendidikan, sama kampus, punya tugas, kita kadang menung kan. Ih, sendiri di sini biasanya seperti ini seperti itu mau ngadu nggak bisa uang orang tua kita udah habis banyak ya kan terus kita memang harus berjuang nih gitu kan. Kalau dibilang rindu selain itu ya kalau misalnya uang habis maaf pak uang habis ya rindu jadi kalau habis rindu. Jadi kalau misalnya mau ada libur nih cuti mid semester kita usahain untuk bisa pulang karena di situ kita bisa refresh otak kita dari ini meskipun pulang kita tetap bawa tugas ya tapi kita nengok orang tua nengok keluarga nengok saudara nengok ini itu pasti kita ada sesuatu kita yang bikin wah refresh lagi nih kembali ke Malaysia gitu. Itu tadi beberapa experience di sini gimana dari awalnya daftar gimana tinggalnya transportasinya. Oke, itu aja. Ataupun bisa termotivasi dari saya. Termotivasi. Yang jelas, dimanapun Anda berada, Anda harus tetap gimana bisa beradaptasi dengan makanan, bahasa, dan juga lingkungannya itu sendiri. Itu yang paling penting. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat.